Jono. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Landy Play. Kali ini gue main Genshin Impact lagi seperti biasa, dan di sini terusan dari quest dunia ya. Di sini gue palingan bakal ini ya, kota Mura bukan? Roda Matahari di Gunung Kana ya. Pergi ke Surumi Aslet. Nah, yang ini nih ya, yang baru. Nah, kita harus ke sana, tapi sekarang itu kabutnya kok warna merah gitu. Apakah pulaunya mengamuk tuh ada petir-petir gitu? Coba ya sana aja. BTW ada chest. Gua beli bentar. Kayaknya enakan crit rate gede aja ya. Bentar ya. Crit rate gede. Nah. Itu sama, wih. Sini dulu gak sih? Sini dulu lah. Emang harus ke sini kah? Oh ini kamar. Kalau Surumi akan hancur, lalu semuanya akan terulang kembali. Lancar begitu bicaranya. Cuma dia sempat bilang. Saya mencuri ini apa gara-gara lain-lain. Kita agak ke depan aja ya, sini nih. Pengaturan plot, lain setempat muncul. Langsung hilang semua ya. Beri ke Wakukausho. Bisa teleport nggak nih? Teleport aja ya kayaknya. Gue kira bakal kabut terus-terusan, ternyata bisa teleport juga. Anjir, petir merah. Keren ya. Keren tapi. Wih. Apa nih ada gali? Ada chest. Tapi sih ya, gain. Oh, kok Kuso udah kelihatan di depan. Ya.
Sekalian ya, gue explore dikit-dikit. Buset. Sini, di bawah. Mati. Oke, hidup lagi. Gunakan bulunya di sini. Di mana? Wih. Oh, ini kali. Kemarin ini kan mati, sekarang nyala. Tiba-tiba ada healing sih. Ngapain ya sini ya? Aduh, ada dua lagi. Ngapain dah? Pem. Aduh, masih beneran loh. Yomiya hidup. Yomiya hidup. Music start. Udah di anjir. Kok air sih? Tuan buku yang tiba-tiba muncul. Buku mana? Oh, bulu. Ini. Sentuh bulu. Dan sebuah emosi tertentu yang melonjak, kamu melihatnya dengan sebuah pulau di sumber kabut di bawahmu. Kamu mendengar suara-suara kecil. Di sana bunanya, misal suara babi hutan, manusia, tupai, kadal. Oh, ke pohon. Ke pohon bukan sih? Kita punya banyak waktu ya. Tiga lokasi lagi. Riko Oinabit. Oinabit. Wih, jangan. Ngeri petir. Gunakan bulunya. Aduh, malah ketrigger ini mulu. Genki daste yo. Minna wa ore ga mamaru. Sip.
Oh, lawan Arai. Red. Sentuh bulunya. Kalian bisa baca deskripsinya ya. Gue paling nonton ulang video gue karena ini kecepetan gitu tuh kan. Satu lagi nih. Bicara tentang nenek moyang. Ini auto Kaplan, mid karena mungkin aku mau pick dulu. Kita pergi ke otak Kaplan. Sebelah mana nih? Coba ya. Serunya hilang anjir. Kasihan juga tuh bocil. Kalau sini segala lagi. Petirnya merah. Ada ini. Tenang gak sih? Gak tenang kan? Oh dia jadi ada masa ininya juga, nge-stuffnya juga dia. Iya, mau nolongin Shiru ya. Kasayo tidak pernah kembali.
dengan gunakan bulu. Di sini kah? Bukan. Di sini. Oh enggak. Oh ini bulu ini. Nah ini yang ketiga ya. Maaf ya jika banyak suara, soalnya lagi ribut. Hidupmu rapuh dan lemah, mungkin kamu sudah menjadi debu. Ya kakek. Oh, si Eru yang ngasih namanya, anjir. Elang pembawa badai petir. Oh, karena kaca petir. Oke, ke Midkana ya kita. Pergi ke Midkana. Oke. Oh, di tengah kui Midkana tuh lewat sini nih. Gua pernah ke tengah gak sih? Oh, di bawah. Daerah mana? Aduh, ada doggy lagi. Skip. Cakaran mulut. Lewat mana sih itu? Lewat bawah sini. Oh ya, lewat bawah kayaknya. Nah, lewat sini kan. Tadi perasaan gak ada lubang. Gak tahu juga sih. Aduh, lawan ini lagi. Aduh, kena cakar. Enggak kena. Akhirnya bakal kena cakar. Aduh. Anjir, sakit. Waduh. Ma,
Kan ke sini periksa. Master lain. Oh, ini. Anjir. Itu gua pakai Yoimiya, sabar. Semangat Tenpaimon. Oke. Siap laksanakan. Ini kayak gini. Lo kira apaan? Jangan. Mati dong. Mati dong, hidup lagi lah. Oke, hidup lagi. Ntar dulu, sempit tempatnya lur. Looting dulu. Looting 61. Gak kena lagi. Tolong, tolong. Benet. Cepet. Nah. Lah guru. Jadi ini Sera ya. Iya. Saya gunakan bulu Thunderbird di sini. Sentuh mulut. Pindah ke Pulau Serai. Oh.
Tentu saja boleh. Oh, ke Serai sekarang. Oh iya, suruh keluar dari Pulau Serumi. Lumayan. Berputar makanan kita sendiri, bicara dengan Bu. Oke. Biar dapat keberuntungan di sini tuh. Wih, geser ya. Sini. Ini dua dunia luar lautan kabut. Aku mau pick. Itu adalah daerah kekuasaan Thunderbird. Nyanyi nih dia. Balik lagi cuy ke mid karena oke balik lagi anjir. Udah sampai nih di mid karena periksa altarnya, masih ada dropannya tuh. Kok berasa jadi terang ya?
Ya sih, bicara dengan dulu lokasi. Pengamen buta nada sama pengamen buta. Kan ya, bulu yang aneh, bulu unik mungkin dapat. Bicara pewek ajaib, ini, gue dapat ini, emang dapat sih. Taparkan kembali kepada Sumida. Last report ya ke Sumida. Nah, mau sampai nih nih dada Sumida. Anjir legendaris. Bantu buat novel doang. Bagaimana dengan Kaminami Restoran? Oke. Jauh ternyata. Teleport dulu. Ah, dadah. Aku ingin bertuang dulu setelah ini. Oh.
harus hidup, belajar jalan-jalan petualang. Pengalaman secara langsung. Duh, pendatang asing yang tidak cocok di manapun, Pak Imun. Benih cerita di masa depan. Oleh Yai Publishing House. Oh. Anjir, apaan ini? Oke, pencedahan kalian ini selesai ya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.